Halo manusia, kembali lagi dengan Mina di Minecraft Mod Survival. Wow, di belakang itu udah banyak mod-modnya. Bukan mod-mod, mod-modnya. Apa Teddy? Teddy lagi begini. Sekarang kita bakal lanjutin untuk yang perjalanannya nih. Sebelumnya itu udah nge-raid di NCT nih. Jadi lumayan ngedapetin barang-barang yang bagus banget. Kalau yang di sebelah sini mah tidak terlalu lah. Soalnya kalau banyak banget barang-barang ini. Oh, sebelah sini enggak ada tapi ininya jadinya kalau ya nanti itu mencari-cari enchantment itu sebelah sini nih. Nah, ini juga sama. Ini tidak kuadahin jadinya pindahin sebelah sini dan ada ini ya tons 5. Biasanya kalau yang pumpkin itu tons 5 nih, jadinya lumayan banget nih. Tapi ini sayang tidak bisa digunakan. Nah, sebelumnya udah ketemu lagi Dragon Boots tapi masih yang normal nih, bukan yang rare ataupun yang epic juga masih belum nih. Pedangnya juga udah ngedapetin, pickaxe sama yang armornya juga. Ini masih yang biasa Dragon Legend yang rare nih. Tapi ya, ini udah ada yang epicnya jadi enakan banget. Tapi nya dapet Viking sama Samurai. Nah ini nih yang lumayan nih. Luck sama health boost 3. Ini juga naik helmet, nanti kayaknya dimasukin ke Senpai nih. Soalnya Senpai pakai yang naik helmet. Ender Step, nah ini sama kayak Senpai lagi, ini lightsaber tapi masih jelek lightsabernya. Nanti kayaknya coba-cobain looting lagi, mudah-mudahan dapat lagi nih. Oke, sekarang kita bakal perjalanan di neraka nih, di Nether nih. Nah mana? Nah, dah ini sebelah sini. Nah ini bukan update tapi di ininya nih dari modnya sebelah sini itu. Wow, jadinya ada biom yang kayak gini nih. Iya ininya masih belum. Kita ambilin dulu aja di sini nanti perlu nih. On netherrack ini. Kirain apa ya? Jadinya tapi cobain didapetin. Oh iya pakai itu. Kirain pakai apa nih? Ini soalnya netherrack ini. Jadi dipakein pakai yang ini. Tunggu dulu yang ini aja. Jadinya cepet banget nih. Hype ya. Level netherrack tapi siok tau harus memang harus pakai ini. Lupa. Oke, kita bakal perjalanan lagi nih pas waktu sesudah ini. Kalau yang mushroomnya ini red mushroom nih, cobain bawa aja. Kuat banget kayaknya pakai ini. Ya memang bener sih harus pakai tampak kalau mushroom itu. Nice. Ini juga mushroomnya itu brown elder mushroom guys. Ini yang eldernya yang sudah tua banget mushroomnya. Kita ambilin terus, ambilin. Oke. Nanti itu kita bawa hadiah oleh-oleh nih. Ini netherrack, lapis truden. Ini beda banget, beda lagi nih. Oke, yang mushroomnya sudah. Ini ada thorn stalk, ini yang damage. Ini kayaknya kayak yang kaktus tapi nya di soul sand nih. Kita ambilin thorn stalknya. Itu tuh ada apa tuh? Kita coba lihat sebelah sana. Ini itu Enoki. Enoki mushroom tapi di sebelah sini. Kita lihat Enoki mushroom capnya. Oke, nanti kayaknya bisa di ini bisa di tan bukan dia, bisa ditanamin enggak ya? Kayaknya bisa ditanamin kayak chorus nih. Cobain atasnya. Oke. Iya. Enoki mushroom. Lumayan juga nih untuk ngurangin. Nah juga kalau yang di Denter itu ada cadangan makanan gitu. Di dadaan terus. What? Tunggu dulu. Efeknya itu apa nih? Jur. Jadi spora ini. Sporanya ini. Kenapa nih? Nanti bakal jadi ini lagi gitu. Creeper lagi sporanya itu. Kita kill satu yang sporanya. Yang ini tidak ada. Ini yang ininya. Nah, tapi nya terus-terusan ngebanyakin nih. Efeknya itu stray, infested. Masa kita dimasukin sama sporanya nih? Aduh, gawat banget nih. Nanti jadi apa nih kita lihat? Iya, memang benar nih. Kita terinfeksi nih. Lihat lagi, infested deh. Sporanya cuma bisa didorong nih. Enggak gitu. Lagi nunggu-nunggu nih, mudah-mudahan nanti jadi lagi. Semakin banyak. Ini gerak. Wait.
Nah, udah kayak gini, kayaknya memang nunggu waktu nih. Itu udah kayak gitu, nanti jadi creeper lagi atau enggak nih? Oh, sporanya, oh, creepernya itu kayak terinfeksi spora-spora mushroom atau spora apa nih? Tapi emang kayak mushroom yang ini nih. Nah, red elder mushroom cap nih. Nah, ada atasnya. Oh, yang ini udah ada atasnya nih. Kita tungguin lagi. Ah, ini yang geraknya sebelah sana. Kita cobain tunggu. Eh, yang tadi mana tiba-tiba? Oh, ini kirain mendekin lagi. Tadi itu nah. Yang lainnya masih belum, ini masih muda banget. Nah, semakin banyak nih. Tuh, udah nambah. Kayak bintik-bintik yang ininya, kuningnya. Nambah lagi. Eh, no. Spore Creeper. Oh, tiba-tiba ada memang jadi kayak gini, Spore Creeper. Oh, gawat banget. Oke. Nah, ini jadi. Nanti juga pada jadi yang lainnya nih. Ini kalau dibiarkan memang gawat banget nih. Nantinya banyak banget Spore Creeper nih. Tapi kalau di-kill itu tadi itu jadi Spora ya. Untuk knockbacknya lumayan tinggi. Iya, nimbulin spora ini. Kalau meledak juga nimbulin spora. Tadi itu diledakin dulu nih. Oh, ini kenapa nih? Oh, poison strength. Aduh, terkena. Ini poison lagi infested. Gak apa-apa. Oke, sekarang ini kita bakalan coba lagi perjalanan nih. Sebelah sini sudah kita lihat. Ini itu ke sebelah. Oh, bukan sebelah sana ternyata, kayaknya sebelah sini aja. Biar nanti itu ngejauhin. Memang itu nanti itu sporanya itu harus langsung dihancurin nih. Kalau enggak mah nanti ngebanyakin lagi nih. Lewat banget tuh kan ini semua. Oh my. Ini bentar lagi pada spawn tuh kan. Tuh. Lewat banget. Tapi lumayan itu untuk ya ini nih mob farm nih. Kalau dibanyakin terus-terusan banyak mah enak nih tuh. Jadinya bisa terus-terusan experience banyak, semakin lama itu semakin ini kayak makin banyak. Oh, ametis ya, kita cobain pakai yang ini. Oke. Oh, ini juga ada spora lagi. Oh iya, terinfeksi kayaknya gara-gara amina terinfeksi jadi ngeluarin spora nih. Infestednya itu kayak 6 detik lagi, bentar lagi. Ada ametis ore, ini yang silver touch kan? Bukan ini yang fortune 3, tapi nyati kirain bakal yang langsung jadi drop itunya biasanya nih. Oh, gold deposit kenapa nih? Kita lihat gold deposit. Oh, gold dagger. Itu ada spora lagi ternyata. Oh, jadi kayak ini lumayan nih. Ini farming gold di sebelah sini, tapi memang ini jadi nugget sih. Tapi biasanya di sebelah sini banyak tuh, banyak. Oh, biarin aja itu terbakar. Banyak banget yang mushroom kayak gini. Ada enoki juga, ada ini juga, creeper juga. Tunggu dulu, ini apa? Brown mogus. Mogus. Dikil jangan kasihan kayaknya. Ini kayaknya tidak berbahaya sih. Twing. Nah, enoki mushroom nih. Yang bawahnya udah ada. Nanti itu di mana Leafly Netherrack, kita cobain bawahnya Leafly Netherrack-nya. Memang kayak chorus sih. Enoki mushroom. Udah kita tinggal apalagi nih yang masih belum. Itu gold udah kalau gold itu di rumah juga masih banyak. Amethyst nih. Memang masih jadi biasa sih. Nah, ini sebelah sini. Ini itu tempatnya ini nih para blaze sebelah sini. Biasanya kalau yang sebelah sini itu ada blaze. Oh, itu apa nih? What? Kayak gitu banget. Nah, blaze-nya ada. Oh, kena damage. No. Biasanya sebelah sini nih, spawn itu. Itu Blaze Lantern. Kita ambilin Blaze Lanternnya. Aduh. Kayaknya ini hancurin. Oke, memang ada ini nih. Chest biasanya di dalamnya itu. Nah, ini enak banget kalau pakai armor yang kayak gini. Jangan ininya ini aja. Kita cobain lihat. Demon Blade, enggak apa-apa, imperishable. Kayaknya yang dibuang itu apa ya nih? Ini udah terlalu banyak. Living udah terlalu banyak. Ini protection 5. Lumayan. Left
apa ini dibawain, perishable-nya dibawain nanti digantiin, kayaknya harus nyimpen sih di ender chest nih. Oke, yang sebelah sini sudah. Ini tadi tuh. Nah, ini apa nih? Spin out. Oh, spin out ternyata. Kita bakal lanjutin lagi. Yang sebelah sini masih ada. Hancurin juga. Hap. Hancurin juga. Bawahnya itu ada. Oh, Totem Red Runing. Oh, ini kayaknya ke rumah lagi nih. Totem of Red Runing. Di bawah ini common. Common. Eh, gak apa-apa lah. Common. Ini dibuang, ininya tons 5 udah banyak tapi gak apa-apa, kita ambilin lagi. Sebelah sini sudah, oh lumayan. Memang kalau yang di Nether itu kayak gini, nanti juga ada yang di lava-lavanya tapi kita masih belum nemu nih. Biasa kalau Amina sendirian pernah nemu beberapa. Kita lihat tons 5. Aduh, ininya sebelah sini kita bakal simpenin aja. Kill dulu, kill blaze-nya. Udah lumayan kuat sekarang ini. Oke, ini kadang-kadang tidak bisa di right click nih, di add, jadinya masukin aja. Ininya golden glaive, ini pada living semua nih. Oh, ini lumayan, living sound jelek, tapi gak apa-apa, ambil aja dulu. Oke, ini hancurin. Oh, oke, udah langsung masuk nih. Kita lanjutin lagi perjalanan nih. Belum nemu yang di bawah lava, bukan di lava banget nih. Nanti itu ke bawah tapi pakai obsidian jadinya aman. Ini masih belum kelihatan nih. Oh ya, ke lava juga gak apa-apa nih. Soalnya pakai dragon armor udah bagus banget, jadinya gak bakal kerasa. Di mushroom lagi. Mushroom itu cadangan makanan nih. Tapi kita cobain ngeluting aja. Itu ada yang special mob creepernya. Nah, ada bone block itu juga nih. Kalau gak salah itu, oh itu mah bukan. Biasanya dari obsidian yang di bawah itu. Yang sebelah sana bone block lumayan, kita bawain aja langsung. Oh, bone block. Nah. Et. Tapi gak apa-apa kalau terjatuh juga. Ini tidak ada untuk yang pijakannya aja nih. Kita lihat, nah sebelah sini bone blocknya lumayan. Oh, itu tuh yang sebelah sana. Kita lihat, nah, sebelah sana itu ada biasanya itu pet nih, biasanya ada pet, kita bawain aja. Itu bone block juga atau bukan nih? Kita ke bawah. Oke, mana? Ada apa nih? Wither. Tunggu dulu. Iya, Wither. Sebelah mana? Tunggu dulu. Nah, sebelah sini. Oke, mati ya. Masih ada lagi. Tunggu dulu. Nah, sebelah sini ternyata ada dua. Pada tidak kelihatan pakai invisible enggak ini? Mushroom obsidian. Gak apa-apa, bawain aja. Coal tidak perlu, ini tidak perlu, ininya lapis nugget. Gak apa-apa. Mushroom, nice, quest complete. Nah, ini kita bakal farming aja bone blocknya ini. Lumayan di sini banyak persediaan bone block nih. Oh, nice. Ada yang ke bawah juga. Oh ya, memang benar. Udah full nih, udah maksimal. Oke, nice, segini dulu nih. Untuk yang survival mode-nya lumayan dapat bone block, lumayan ada juga yang baru rare ini tons 5, ada mushroom juga pet nih. Ini mah nanti itu bisa di ini petnya itu nyediain mushroom stew nanti itu kalau dipakai itu. Oke, mini segini dulu. Terima kasih yang telah menonton. Bye bye.